buat yes. Gigi kayak laki-laki. Iya. Nah, katanya hanya satu enggak aja ya. Iya, 5 boleh. Katanya calon anak Aurel dan calon anak Nagita Slavina udah dijodohin, itu gosip atau fakta? Gosip. Enggak lah kan. Kan yang... teman-teman iya. Nanti anaknya juga beban kalau dijodoh-jodohin, janganlah, biar let it go aja. Apalagi kalau anak cewek, biasanya kalau dia dijodoh-jodohin, bapaknya yang paling berat hati. Iya. Lanjut lagi. Nanti ditinggal. Oke, lanjut lagi. Kasus selebgram yang kabur karantina membuat Nikita Mirzani dan Deddy Corbuzier itu geram di sosial media, itu gosip atau fakta? Gak tahu. Gak ikut ikutan masalah orang. Oke, lanjut. Karantina setelah dari luar negeri itu hanya 3 hari, gosip atau fakta? Dari luar negeri karantina itu cuma 3 hari. Menurut kalian itu gosip atau fakta? Kalau kemarin sih terakhir bunda aku dia dari luar negeri itu 5 hari deh. 5 hari. Berarti itu? Gosip. Thank you. Dua menit. Buru-buru mau ada acara lagi. Makasih. Soal kemarin sama. Ngapain aja? Iya, makan, dinner. Nah, tadi udah apa? Ya Allah. Lebih nyari aja, Pak. Silaturahminya. Kaloli pertama kalinya ketemu abang atau sama om. Kaloli bentar dong, Kaloli. Mau itu minyaknya. Abang pertama kalinya bertemu sama om, gimana abang? Sebentar doang abang. Senang. Seru banget, Pak. Happy. Apa aja abang? Pas, apa yang diobrolin, apa yang diutarakan? Yang ngomongin ya yang baik-baik, itunya. Ngobrol juga, nanya kabar anaknya, kita cecap bersama, makan-makan daging, bakar-bakar, keluarga, ada Bunda Yuni, Mimi, ada Oma, ada Om Raul, ada Kellen Amora, dan semua sepupu-sepupu juga. Seru banget. Cara bagi waktunya gimana tuh, Bang? Ketemuan yang bener-bener me time banget ya, Bang? Iya, jadi momen berharga dan senang banget. Cara bagi waktunya gimana tuh, Bang? Bagi waktu apa? Bagi waktu dengan keluarga Mimi sama keluarga Abang. Oh, aman aja lah. Aman, selama aman. Ada waktu juga kadang nongkrong di tempat Bunda, kadang ke tempat Mimi, kadang juga kita video callan sampai pagi sama mamaku gitu. Jadi memang ya siapa aja. Abang, apa tanggapan Abang pertama kali ketemu Om Raul? Apa tanggapan Abang pertama kali ini perdana? Nanti yang lain aja ya. Terima kasih. Makasih ya, Pak.